Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini kita akan setup home screen lagi guys. Kali ini kita akan setup dengan tema unicorn guys ya. Nah, oke, langsung saja kita setup. Yang pertama di sini kita download terlebih dahulu bahan-bahannya, yaitu icon dan juga wallpapernya guys. Nah, kita download. Oke, nanti akan muncul pop up seperti ini guys. Nanti kalian tekan unduh, kemudian kalian tekan filenya unicorn.zip, nanti akan ekstrak secara otomatis. Oke, kalian buka. Nah, di sini sudah tersedia icon-iconnya dan juga wallpapernya. Dan langkah selanjutnya kalian pilih semua guys ya. Pilih semua, kemudian kalian kirim ke gambar guys ya. Agar foto-foto iconnya itu tersimpan di galeri. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal set up aja guys ya. Oke, langsung aja kita set up home screen-nya. Guys, ini dia sudah selesai untuk iconnya. Sekarang kita ganti untuk wallpapernya. Nah, untuk wallpapernya ini guys, kita set jadikan wallpaper. Oke, kita atur segini ya, segini kita atur keduanya. Kemudian untuk widgetnya di sini saya memakai dari widget craft dan juga airmine guys ya. Kalian nanti download aja di App Store, nanti saya sediakan linknya. Nah, ini dia, kita pakai yang widget unicorn ini. Nanti kita saja kita tambahkan ya. Ini dia widget craft, kita pilih ukuran segini guys ya, medium. Kemudian kita tambahkan lagi untuk widgetnya jam, kita pakai airmine, kita pakai warna yang selaras ya guys ya, yang matching gitu. Nah, kita pakai seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilannya untuk home screen dengan tema unicorn ya. Oke, cukup sekian dari video ini. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like, dan jika tidak suka kalian bisa dislike video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe terus Mas Yus Tutorial dan nantikan video-video terbaru selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.